Hai semuanya, jumpa lagi di channel DT TV. Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahu channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Jepang adalah salah satu negara maju di Asia. Tak hanya terkenal karena kecanggihannya saja, Jepang juga terkenal dengan gudangnya gadis cantik. Gadis Jepang biasanya sering berpenampilan lucu dengan segala pernak-pernik aksesoris yang digunakan. Jepang juga terkenal dengan para pencipta anime yang populer tentunya, dan banyak digandrungi di seluruh dunia. Dari anime tersebut, bahkan muncul ide untuk berpenampilan trendy, dan terkadang juga berhias seperti tokoh anime yang ia gemari, atau yang dikenal dengan cosplay. Berbicara mengenai gadis Jepang, mungkin yang terlintas adalah gadis yang lucu, imut, dan menggemaskan. Banyak pria yang tertarik bahkan ingin berpacaran dengan gadis-gadis Jepang. Tapi ternyata, ada banyak fakta yang mengejutkan seputar gadis Jepang yang jarang diketahui. Hal ini termasuk kebiasaan dan sikap gadis Jepang. Nah, yang pertama, jarang memakai celana dalam. Saat bersekolah, siswi-siswi di Jepang dilarang memakai celana dalam. Meskipun belum diketahui alasannya yang mendasari hal tersebut, namun aturan ini sudah menjadi hal lumrah di sana. Selain dilarang memakai celana dalam, para gadis Jepang juga dilarang berpacaran di sekolah. Bahkan, melakukan hal romantis pun cukup dikecam para guru. Hal ini dimaksudkan agar para murid fokus belajar dan menjadi pintar. Yang kedua, perempuan Jepang jarang mandi. Nah, wanita Jepang menganggap mandi satu kali dalam sehari adalah hal yang wajar. Bahkan, wanita Jepang menganggap mandi sekali dalam sehari itu termasuk kategori sering mandi. Bagaimana tidak aneh, di Indonesia kebanyakan orang mandi dua kali dalam sehari. Wanita Jepang biasanya mandi pada waktu malam hari, setelah kerja atau sehabis beraktivitas berat, yang mengeluarkan banyak keringat. Namun, keramas bagi wanita Jepang harus setiap hari, dan kebanyakan wanita Jepang melakukan itu. Hal ini adalah wajar, karena cuaca dan iklim di Jepang berbeda. Fakta yang ketiga, wanita Jepang sangat menyukai pria Indonesia. Dalam beberapa kasus, orang luar menganggap bahwa pria Indonesia memang lebih romantis, mau berkorban, melindungi, dan baik terhadap wanita. Salah satu yang sepakat dengan pernyataan ini adalah wanita di Jepang. Fakta bahwa wanita Jepang lebih menyukai pria Indonesia mungkin bisa membuatmu senang. Bahkan, di salah satu daerah bernama Sapporo, ada banyak sekali pria Indonesia yang tinggal di sana. Bukan karena ketampanan wajah, wanita Jepang menyukai lelaki Indonesia karena pengertian mereka, sikap yang ramah dan lebih peduli, dan mau membantu pekerjaan rumah yang biasanya dilakukan wanita. Fakta yang keempat, malu apabila mereka ketahuan masih perawan. Hal ini memang tidak berlaku untuk semua gadis di Jepang. Tapi, sebagian dari mereka akan menganggap jika pergaulan nakal dan bebas adalah hal yang biasa. Sebuah survei mengungkapkan data bahwa 50% gadis di Jepang usia SMA sudah tidak perawan lagi. Dan hal tersebut bukanlah sebuah masalah besar. Keperawanan yang masih terjaga bahkan bisa menjadi aib tersendiri untuk mereka. Hal tersebut terjadi bukan tanpa sebab. Besarnya industri film porno membuat pergaulan bebas sebagai hal yang tabu. Belum lagi, kepercayaan akan adanya Tuhan menjadikan mereka tidak diatur oleh norma beragama. Hal ini agak terdengar aneh, mengingat sebelumnya dikatakan bahwa perempuan Jepang banyak yang sudah tidak perawan. Ya, begitulah kenyataannya. Wanita di negara ini bisa saja hidup tanpa suami. Namun bukan berarti menghalangi mereka untuk melakukan hal yang nakal. Menurut data yang didapat dari Lembaga Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial Nasional Jepang, negara matahari terbit ini memiliki angka kelahiran yang terus menyusut. Sedangkan jomblo sangat mencengangkan. Bahkan ada sekitar 60% wanita yang berada di usia sangat matang namun belum menikah. Hal ini tentunya sangat berkebalikan dengan negara kita. Pada dasarnya, perempuan negara Jepang terkenal dengan wanita yang sangat pemalu. Namun, karena faktor pergaulan, lingkungan, serta budaya, mungkin memupuk mereka menjadi sosok seperti di atas. Nah, itu tadi 5 fakta unik tentang wanita Jepang. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.